Di calon DPRD Pandeglang Jona 3 hari ini Senin resmi dilantik. Sebanyak 50 anggota DPRD Pandeglang masa jabatan 2024-2029 resmi telah dilantik salah satunya Cici dari Partai Demokrat Senin 26 bulan Agustus 2024. Dalam proses itu, politisi Golkar Pandeglang Haji Gunawan terpilih Ketua DPRD Pandeglang sementara mengatakan jabatan yang diembannya bukanlah tanggung jawab yang ringan. Maka dari itulah tegasnya pihaknya bakal terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena menurutnya, masyarakat Pandeglang telah memberikan kepercayaan kepada para anggota DPRD Pandeglang terpilih melalui ajang pemilihan legislatif pileg beberapa waktu lalu. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnapian melalui Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Pandeglang terpilih, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya. Atas nama pemerintah, saya mendagri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya, kata Irna.